terjadi saat mahasiswa yang hendak membakar ban bekas dan memblokir jalan dibubarkan polisi. Akibatnya kericuhan pun tidak dapat dihindarkan. Massa dan polisi terlibat baku hantam di depan Mapolres Cirebon. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak aparat untuk segera bertindak tegas terhadap aksi teror yang dilakukan oleh segerombolan geng motor tersebut. Terakhir kali aksi brutal kawanan geng motor ini menganiaya salah seorang mahasiswa hingga tewas. Massa menuding polisi melakukan pembiaran lantaran teror geng motor semakin merajalela.